there's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you're safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, gimana kabarnya nih? Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan dalam segala urusannya. Amin, amin ya robbal alamin. Masya Allah, tabarakallah. Share lagi ya teman-teman aktivitas aku di sore hari. Nah, ini tuh aku take video di jam 3 sore, dan ini aku awalin video aku dengan lepasin baju yang ada di hanger ya teman-teman. Jadi tadi tuh bajunya tuh udah aku jemur di luar, cuman kalau pas lagi jemur di luar aku tuh jarang banget ya teman-teman untuk videoin. Biasanya aku videoin aja sekalian pas lepas hangerin di gantungan ini teman-teman, di laundry room. Udah selesai untuk lepasin hanger, sekarang ini aku lanjut ya untuk hangerin baju yang udah selesai dicuci. Jadi tadi tuh aku udah bebersih rumah, udah nyapu, terus aku sambil juga untuk nyuci baju kotor ya. Jadi biasanya emang aktivitas aku di sore hari tuh beberes rumah dan nyuci kayak gini teman-teman. Dan ini tuh udah selesai gitu ya untuk muternya dari mesin pengering, dan ini makanya aku hangerin aja semuanya baju-bajunya biar besok tuh tinggal ngeluarin aja di luar teman-teman. Dan ini tuh untuk cucian aku yang kloter pertama ya, jadi yang gilingan pertama ini udah aku hangerin. Biasanya dalam sehari itu aku sampai 3 giling teman-teman, jadi berjam-jam. Makanya aku tuh kalau nyuci baju memang aku sambi-sambi teman-teman. Biasanya memang aku sambi dengan nyapu ataupun aku beraktivitas di dapur. Dan sekarang ini aku mau melipat pakaian-pakaian aku di meja dapur ya. Jadi udah beberapa hari, udah seminggu ini aku tuh melipat pakaiannya tuh di meja dapur teman-teman, karena aku tuh lebih satset dan lebih cepat aja selesai teman-teman kalau misalkan aku melipat bajunya tuh pakai meja dapur ya, daripada duduk. Karena kalau duduk itu kakinya tuh berasa pegel. Selain itu belum nanti kalau di ganggu ya sama si Via. Jadi biasanya dia tuh kalau pas aku lagi melipat pakaian kayak gini, pakaiannya tuh diabul-abul. Kalau nggak gitu ya, pakaian yang udah dilipat nanti tuh diinjek-injek kayak gitu teman-teman. Nah makanya dari kemarin tuh aku tuh punya inisiatif gitu untuk melipat pakaian aku tuh di meja dapur aja, karena menurut aku lebih satset dan cepet ya teman-teman kalau berdiri. Jadi memang aku tuh orangnya emang betah berdiri teman-teman daripada duduk. Jadi aku melipat pakaiannya tuh pakai meja dapur aja. Untuk cucian aku lumayan banyak teman-teman, padahal setiap hari aku tuh nyuci. Nggak ngebayangin ya kalau tiap hari tuh nggak nyuci. Misalkan aku mencuci pakaian itu 2 hari atau 3 hari, itu pasti nanti numpuk banyak ya. Nanti selain untuk cuciannya tuh banyak, pasti lipat pakaiannya tuh juga banyak dan akan memakan waktu lama. Nah makanya aku tuh sebisa mungkin mencuci tiap hari teman-teman. Oh ya teman-teman, pas lagi lihat video aku, teman-teman lagi pada ngapain nih? Ataukah sama teman-teman tuh lagi melipat pakaian ataukah lagi beberes dapur? Teman-teman bisa komen di bawah ya.
Dan untuk lap-lap ini aku taruh aja di storage box. Kebetulan ini tuh terlalu banyak teman-teman lap-lapnya, jadi kayak nggak muat gitu. Tapi nggak apa-apa karena ini kebetulan semuanya tuh kering, jadi aku taruh di storage box aja. Dan ini udah selesai untuk lipatan baju aku, dan ini sekarang baru aku tumpuk seperti ini teman-teman. Jadi nanti tuh tinggal aku bawa aja, terus aku tata dan aku susun ke dalam lemari masing-masing ya, jadi biar sekalian rapi. Dan ini untuk handuknya ada juga yang aku taruh di lemari karena yang storage box-nya kan nggak muat ya teman-teman. Nah ini udah selesai untuk lipatan baju aku. Tadi udah aku masukin juga di lemari, cuman nggak aku videoin ya teman-teman. Ini aku lanjut aja beraktivitas di dapur sebelum aku nanti tuh mau masak ya. Jadi aku nanti tuh mau masak di sore hari buat makan di malam hari. Tapi sebelumnya aku mau mencuci dulu semua piring kotor yang ada di sink wastafel. Jadi memang harus dicuci semuanya teman-teman, biar aku tuh nggak punya pendingan cucian kotor ya, karena kalau mau masak tapi masih ada cucian kotor kayaknya risih aja. Jadi sebelum aku memulai masak memang harus dicuci dulu untuk cucian kotor. Nah sekarang ini aku baru ambil untuk storage box ya sama tin wall yang ada di food container. Jadi aku tuh mau masak tongseng ati ayam teman-teman. Aku pengen nyoba ya, cuman aku pakai bumbunya tuh bumbu manual ya, aku nggak pakai bumbu racik yang udah jadi. Nah ini udah aku siapin, kemarin beli 3 ati ayam tuh harganya 9.000 ya, jadi harga satuannya tuh 3.000. nah ini tuh aku baru merebus air teman-teman, karena kemarin itu untuk ati ayamnya tuh aku taruh di freezer ya, jadi kayak ngempel gitu, jadi susah banget dipisah. Nah makanya tadi tuh aku merebus air dulu. Nah sambil aku menunggu rebusan air itu mendidih, sekarang aku mau siapin dulu ya untuk bahan-bahannya. Dan untuk bahan-bahannya tuh simple dan sederhana aja. Aku pakai kol secukupnya, aku iris-iris kecil, pakai juga tomat, tapi aku pakai tomatnya tuh setengah aja teman-teman. Nah karena kalau satu nanti kayaknya kebanyakan ya. Nanti untuk wortel, kok wortel sih, tomat sama kolnya aku campurin. Nah untuk bumbunya juga mudah didapat. Kalau aku tuh tongseng tuh bumbunya sederhana aja, aku pakai kemiri, bawang merah, bawang putih, sama nanti ditambahin lada, garam sama gula teman-teman, cuman itu aja. Dan ini aku kebetulan juga pengen nyoba nggak pakai kara. Nah aku nggak pakai kara dan pakai air aja secukupnya. Dan ini aku juga ulek-ulek manual ya teman-teman, karena aku tuh nggak punya chopper ya. Dulu tuh pernah sih ya teman-teman, aku beli chopper yang harga 50 ribuan, masya Allah baru dipakai sebulan tuh udah rusak ya, karena memang aku tuh mesin chopper-nya tuh malah aku cuci jadi kurang awet gitu. Harusnya kan mesinnya tuh nggak ikut dicuci ya teman-teman, cukup dilap aja, tapi aku tuh malah nyuci jadi mesinnya tuh mati. Nah makanya ini aku pakai ulek-ulek manual aja teman-teman, nggak apa-apa karena juga cuman sedikit ya, aku masaknya tuh cuma pakai 3 ati ayam. Nah untuk ati ayamnya ini aku rebus dulu ya teman-teman, jadi pakai air, dan aku tambahin salam sama serai. Nah aku tambahin juga untuk 1 sendok garam ya, biar ada rasa asin-asinnya itu. Dan untuk salamnya tuh udah agak busuk ya teman-teman, jadi karena udah kelamaan disimpan di kulkas dan aku nggak ada yang baru, tapi nggak apa-apa tetap aku pakai. Dan ini udah selesai ya teman-teman, udah mateng gitu, udah empuk. Jadi ini aku saring aja ke dalam wadah saringan, cuman kayak nggak bisa ya kesaring karena ternyata tuh kayak ada ampasnya gitu teman-teman. Udah selesai nyaring, sekarang untuk ati ayamnya aku potong-potong kecil-kecil ya, biar nanti tuh tinggal ditumis-tumis aja sama bumbu yang tadi tuh udah aku ulek-ulek teman-teman. Nah ini tuh masih panas ya, karena aku tuh habis nyaring terus langsung aku potong-potong gitu teman-teman, biar aku tuh cepet gitu ya masaknya, aku nggak memakan waktu lama. Dan ini tuh aku makanya aku peganginnya pakai garpu, karena kalau pakai tangan aku tadi udah nyoba panas banget teman-teman, karena kan baru aja mendidih ya, baru aja matang jadi panas, jadi aku pegangin aja pakai garpu. Dan ini aku potong aja kecil-kecil. Sebenarnya kalau mau motong si ati ayamnya ini suka-suka ya teman-teman, mau kecil mau besar tuh boleh aja. Jadi
Suka-suka sih teman-teman ya, mau seleranya tuh gimana. Nah, udah selesai motong, sekarang aku mau menumis si bumbu tadi yang udah aku ulek ya, teman-teman. Yang ada kemiri, bawang merah, bawang putih sama kunyit. Jadi aku tumis aja di minyak ya, minyak secukupnya aja biar nanti tuh nggak kebanyakan minyak. Nah, ini baru aku tuangkan ya ke dalam teflon, dan teman-teman jangan salfok ya sama teflon aku yang agak peo, karena dulu tuh waktu masih panas sih teflonnya tuh malah aku taruh di wastafel dan aku miringkan, jadinya masih panas kan kayak lunak gitu ya, kayak lembek, jadinya tuh peo teman-teman, tapi nggak apa-apa, masih bisa dipakai. Dan ini aku cemplungin ya untuk ati ayam yang tadi tuh udah aku iris-iris, aku cemplungin ke dalam tumisan bumbu yang tadi udah aku ulek. Nanti tinggal diaduk-aduk aja merata, dan ini aku pakai air 400 ml teman-teman, menurut aku cukup ya pakai teflon ini, jadi nggak membludak gitu. Nah, ini masih aku tumis-tumis semuanya, dan nanti baru aku tambahkan bumbu pelengkap ya. Bumbu pelengkapnya tuh sederhana aja, cuman lada, garam, masako, sama kecap teman-teman. Tambahin juga gula pasir secukupnya biar ada rasa manisnya ya, selain rasa manis dari si kecap. Dan teman-teman, ini masih menunggu ya, menunggu merata gitu, aku tambahkan 400 ml air. Ini air mentah ya teman-teman yang aku tambahkan, dan ini aku aduk-aduk aja semuanya biar nanti tuh matangnya merata. Dan tadi tuh aku nggak pakai cabai teman-teman, cabenya tuh aku utuhin aja biar nanti tuh nggak pedes. Nah, aku pakai 2 cabai dan aku utuhin, aku rebus sekalian aja biar si cabenya tuh empuk. Dan ini masih aku aduk-aduk teman-teman sambil menunggu mendidih ya. Dan ini aku tambahkan aja kecap 3 sendok makan, cuman nggak aku ukur pakai sendok ya teman-teman, cuman aku tuangkan aja langsung, aku kira-kira seperti itu. Kalau teman-teman masak tongseng resepnya apa nih, bisa komen di bawah ya. Dan ini aku tambahkan aja untuk kol sama tomat yang tadi udah aku iris, aku jadiin satu ke dalam teflon ini teman-teman. Dan ini udah mateng ya, tinggal dicicipin aja. Dan untuk videonya cukup segini dulu ya. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifnya. Assalamualaikum.